Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan belajar setelah kita lakukan apa ya? Tadi persiapan dari alat dan bahan calon mobil, kita akan menuju ke training pemasaran calon mobil dan motor. Kenapa? Karena ujung dari semua bisnis dan usaha itu adalah pemasaran. Jadi buat apa mendirikan buat usaha kalau tidak laku? Kebanyakan orang tidak bisa memasarkan produk atau memasarkan jasa. Tapi ini adalah bimbingan yang eksklusif. Sekaligus saya ajarkan untuk pemasaran salon mobil dan motor dengan penghasilan 200.000 sampai 1 juta tiap hari. Nah, kalau saat ini saya baru berhenti ngiklan ya, karena kerjaan udah banyak. Iklan sekali aja kemarin habis 150.000, saya sudah dapat garapan mobil sekitar 12 sampai 20 mobil lebih ya. Sehingga ya saya ingin istirahat dulu ya beberapa hari. Mungkin saya besok itu ngiklan lagi. Sebenarnya ada garapan-garapan mobil. Sekarang ini banyak sekali yang chat ke saya untuk garap mobil, keramik coating, salon interior interior cleaning, salon salon yang lain ya, poles kaca baret, poles kaca wiper dan sebagainya. Dan teman-teman tidak usah khawatir, teman-teman tidak usah khawatir, akan saya bimbing langsung. Kali ini kita akan membuat iklan, mengiklankan salon mobil kita ke lewat Facebook, dengan mengiklan di Facebook untuk mentarget orang-orang yang berada di satu wilayah dengan Anda, yaitu 60 km atau 40 sampai 60 km di wilayah Anda. Satu, targetnya adalah satu kota dengan beberapa kecamatan. Biasanya satu kota itu ada sekitar 10 sampai 20 kecamatan ya, teman-teman ya. Nah, itu nanti bisa kita target dan bisa kita lakukan home service untuk pengerjaannya, ataupun bisa kita datangkan ke tempat kita. Nah, langsung aja kita langsung menuju ke caranya untuk mengiklan langsung ke WhatsApp. Kita sudah masuk ke dashboard Facebook ya, Business Manager ya. Dengan kalian kliknya ini nih, http://web.facebook.com/admanager/manage/ sampai sini, sampai manage ini ya. Ini kalian klik gitu, kalian enter, nanti sudah masuk ke sini. Nah, langsung kita ke di sini. Saya pakai fitur untuk akun personal saja supaya lebih mudah, tidak usah pakai website, karena kalau pakai website itu nanti kalau udah gede aja gitu. Kalau saya seperti ini ya. Ini sinyalnya habis ini. Ini saya hentikan dulu yang ini. Kayak. Nah, ketika sudah masuk di dashboard Facebook Business Manager, pakai akun personal saja, langsung kita buat kampanye seperti ini. Nah, kemudian kalian pilih yang pesan. Di sini ada Nah, ini penjualan. Penjualan ada konversi, kemudian ada pesan. Ini ada pesan. Oh, di sini prospek ini ada pesan. Ini pesan, ada pesan ini ya. Interaksi tidak ada. Ada. Interaksi. Nah, interaksi. Pilih interaksi, kemudian nanti kita akan buat pesan ini menuju ke WhatsApp. Nah, oke. Kita lanjutkan. Nah, kasih namanya, jangan lupa salon mobil. Salon mobil 12 Mei.
1.22 kam nah udah anggaran harian itu 50.000. Kalau kemarin saya 40.000 ya enggak apa-apa. Ya. 40.000. Enggak usah. Tambahkan opsi lainnya boleh. Penjadwalan tidak usah dijadwalkan. Ya, langsung aja lanjutkan. Set iklan interaksi baru. Interaksi ya. Jangan lupa kasih nama set iklan interaksi baru, set iklan interaksi calon mobil 12 Mei. Ya. Kita pilih aplikasi pengiriman pesan. Kemudian ini kita pilih klik untuk mengirim pesan dan ini kalian kirim WhatsApp. Ini pilih WhatsApp. Nah. Kemudian kalian pilih halaman. Nah, halamannya kalian pilih yang tadi itu salon mobil ya, ini. Nah, salon mobil 0882216531. Untuk men-setting ini kalian tadi nah dapatkan WhatsApp lebih banyak. Nah, ini. Tis nomornya sudah terinstal ini, sudah sesuai ini. Tadi saya sudah setting ya, settingnya di halaman Facebook bisa. Nah, sudah anggaran sudah. Ya teman-teman, kita langsung saja menuju ke pemirsa baru atau interest atau targetingnya. Kita targeting ke siapa ini gitu. Bentar, ini loadingnya lagi, kita loading lagi, saya cut dulu sebentar. Oke teman-teman, karena ini langsung saya, karena sudah punya simpan salon mobil ini ya, saya pakai ini. Ini adalah targeting saya, kota saya, satu kota dengan saya. Di sini nanti akan menampilkan targeting saya, baik itu kota dan kecamatan-kecamatan yang saya targetkan, sehingga nanti salon mobil saya itu akan menjangkau, memberikan informasi ke beranda Facebook dan Instagram ke orang-orang yang berada di wilayah saya saja. Jika jangan khawatir jika kalian itu berada di Kalimantan, di Sulawesi, di NTB, di Jawa Timur, nanti saya akan bantu dari sini bisa. Nah, target saya yang pertama. Nah, ini bisa diedit, teman-teman. Ya, lokasi Indonesia Ampel ini ya. Saya edit ya. Ya. Kalau saya targetnya lokasi Indonesia. Nah, ini. Teman-teman ya. Lokasi Indonesia Ampel Jawa Tengah. Ampel itu kecamatan, Banyudono kecamatan, Boyolali itu kota kabupaten. Cepogo kecamatan, Getasan kecamatan, Karanggede kecamatan, Ngemplak kecamatan, Salatiga itu kota kecamatan, Selo kecamatan. Ada sekitar 6 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada sekitar 10 kecamatan
dan satu kota wilayah yang saya targetkan. Kemudian usianya, nah kita lihat usia. Usianya saya pakai 25 sampai 60. Tapi saran saya untuk usia teman-teman pakai 30 sampai 60 ya. 30 usia 30 sampai 60 gitu. Karena orang-orang yang punya mobil itu rata-rata usianya 30 ke atas. Kalau 30 ke bawah itu belum punya uang lah biasanya. Belum banyak uang atau belum bekerja. Minatnya ya kalian pilih mobil atau kendaraan bermotor atau mobil sport yang berkaitan dengan mobil, tapi jangan banyak-banyak. Mobil atau motor, mobil dan motor atau mobil sport atau mobil terbaru atau mobil apa gitu. Nah, lanjut kita penempatannya saya pakai manual aja, kalian pakai manual, jangan pakai otomatis ya. Manual kalian pakai ini, Facebook dan Instagram. Kalau kalian hanya punya akun Facebook ya pakai Facebook aja. Misalkan ini Facebook. Kalau orang sekarang itu pakainya Instagram juga. Orang-orang tua pakai Instagram juga. Kemudian di Facebook kalian mau tampilkan iklannya di mana gitu loh. Kalau saya pakai kabar beranda dan kabar Instagram itu aja. Dan yang lain saya tidak centang. Ini saya tidak centang. Kemudian ini saya tidak centang. Udah. Kemudian pengoptimalannya adalah, nah bisa klik tautan atau tombol, klik tombol ya tentunya, klik tombol. Pengaturan lain waktu, klik tautan CPC, cost per apa itu, pokoknya menjangkau banyak orang lah ini gitu ya. Nah, kemudian kita estimasi yang akan Facebook akan menampilkan iklan kita ini ke 100.000 sampai 118.000 ya, jumlah orang yang akan memenuhi kriteria penargetan Anda. Nah, tapi ini hanya estimasi teman-teman. Lalu kita lanjutkan untuk iklannya. Untuk iklan atau video atau gambar yang mau kita iklankan kepada calon pelanggan calon mobil kita gitu. Sambil nunggu ini saya pause dulu ya, karena oke teman-teman, jangan lupa dikasih nama sini, di nama iklannya adalah iklan calon mobil 12 Mei gambar. Nah, tadi kita pakai salon mobil ya. Kita pakai salon mobil. Gunakan halaman yang dipilih. Oke. Nah, untuk buat iklan, kalian bisa gunakan postingan yang ada. Coba pilih postingan. Oh, belum ada. Berarti kita harus membuat postingan dulu. Postingan di mana? Di sini. Di Facebook kita. Bentar saya pause dulu sambil nunggu. Oke teman-teman, kita akan cari halaman kita di salon mobil tadi ya, salon mobil. Dan tadi salon, nah ini salon mobil yang barusan tadi kita buat. Kita harus posting dulu, satu postingan dulu. Nah, kita misalkan kita jangan lupa belum posting kalian harus ini sampulnya dikasih, kemudian di sini edit fotonya pakai foto kalian aja, foto unggah foto wajah ya, artinya supaya mereka itu percaya. Seperti ini ada wajah saya. Ini ada wajah sayanya. Contoh ini sekedar contoh aja teman-teman ya, nanti jika kalian ingin nanti dibantu sama saya bantu mengiklan memasarkan salon mobil dari rumah dari sini, nanti saya akan bantu dari sini gitu ya teman-teman ya. Nah ini saya pasang gambar saya aja supaya orang itu lebih tahu, dipercaya. Jadi bukan gambar mobil atau gambar apa, jangan,
Kalau itu kalau saya ya, cara saya ya. Jadi kalau saya seperti itu. Nah ini sudah berubah, kemudian edit sampulnya. Sampulnya jangan lupa diedit, unggah video, unggah foto, bisa video bisa. Nah, karena saya pakai gambar aja. Misalkan seperti ini. Nah, saya pakai ini ya, teman-teman ya. Jadi kayak apa? Agak lama. Nah, nanti kalian bisa undang dulu orang-orang yang teman kalian, bisa undang dulu banyak-banyaknya, kemudian kalian posting-posting tiap hari gitu ya. Ya, supaya ada interaksi dulu, ada kenal minimal 10 sampai 50 akun Facebook itu orang teman-teman Anda itu tahu dulu. Supaya nanti Facebook itu bisa melacak atau bisa cepat. Nah, ini gini teman-teman. Nah, salon mobil sampai simpan. Kalian bisa menggunakan ukurannya yang pakai landscape atau memanjang ke kanan ya. Jangan lupa edit tombol WhatsApp di sini ya. Edit tombol, nanti kalian atau dapatkan pesan WhatsApp. Ini sama aja. Di sini dapatkan pesan WhatsApp, kalian nanti setting di sini dalam dengan nomor WhatsApp kalian. Kita langsung akan membuat postingan teman-teman di sini. Buat postingan. Nah, ini foto. Saya pakai calon mobil yang ini. Kemarin saya pakai ini, teman-teman. Nah, ini. Kemarin saya pakai ini. Ya, sudah. Kemudian terus saya kasih tulisan-tulisan seperti promo salon mobil Ampel. Ampel ini adalah kecamatan saya, Boyolali. Lali bisa boom service garansi 6 bulan, dapatkan paket promo yang lain. Nah, interior keramik coating, eksterior keramik coating ya, ini eksterior keramik coating, poles kaca, baret, wiper, dan banyak sekali. Intinya kalian tuliskan yang menarik dan ada promonya, dan jangan lupa kasih garansi dan kasih alamat kalian, misalnya jalan apa ya, kemudian pengalaman kalian apa, tuliskan di sini. Nah, kemudian nomor HP-nya 88212317. Nah, ini kontak pasnya di sini. Nah, udah gitu teman-teman, kita akan posting dulu. Nah, tambahkan tombol WhatsApp, udah kirim. Nah, kita kirim teman-teman. Sudah selesai. Kita kembali ke sini. Gunakan postingan yang ada. Pilih postingan. Belum ada. Nah, kita nunggu dulu. Kita undang. Nah, kira kan sudah ada ini teman-teman. Sudah ada postingannya ya. Nah, kita restart ini. Oke, kita ulangi lagi langkahnya. Gunakan halaman yang dipilih, gunakan postingan. Postingannya yang mana? Nah, pilih belum ada. Nanti kita gambar. Nah, bentar, karena ini belum ya, undang ini misal aja ya teman-teman, misal ya seperti itu.
jangan lewat sini ya promosinya teman-teman saya lewat sini, karena kita sulit untuk mentarget kalau lewat sini. Nanti kita lewat akun bisnis manajernya. Oke. Salon salon mobil salon mobil tenda. Oke, nggak apa teman-teman, nanti pastikan diperlukan nanti setelah kita di okay.